Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Gina Kasih ya. Yang ini saya mau memandiin hotel ya. Karena udah lama juga hotel saya nggak dimandiin. Terus saya juga tadi malam beli lut juga ya. Kalian mau mandi juga. Oke, sebelum lanjut saya mau nyakin terima kasih untuk yang udah like, komen, subscribe. Semoga kalian semua saya berikan kalian umur dan berkenan rezeki. Untuk yang baru menemukan channel kita di lokasi, jika kalian suka dengan konten-konten saya dan video-video saya, kalian bisa subscribe channel kita di lokasi dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kita di lokasi. Oke, kita lanjut. Nah, ini si Joni nya udah mau keluar ya. Oke, saya keluarin dulu si Joni ini. Mas mandi ya. Nah, si Joni nya barusan sambil saya mandiin juga ya, karena belum dimandiin juga udah lama. Dan ini baknya sudah di belut juga ya. Tadi tadi malam saya beli bak, beli belut dua ya, sama anak-anak. Sama tadi ada yang tadi malam ada yang urap juga, jadi saya beli. Nah, ini airnya baru sedikit ya. Dan ini si Joninya. Jon. Nah, ini oke, saya sambil nunggu ini dulu ya. Bentar lagi agak penuh lah ya. Ininya ya, airnya tuh. Ini kolam kecil ya. Airnya masih ini. Nunggu nyampe ya, nyampe sini saja lah. Yang pas ada ini ya, berkesannya ini. Soalnya kalau dibanyakin terlalu banyak air juga lama juga ya nunggunya. Oke, bentar lagi juga beres ya. Nah, ini si Joni ya. Jon. Oke, sebentar lagi kita akan melihat atraksi si Joni ya. Ngambil belut ya, berburu belut. Oke, airnya sebentar lagi. Nah, kita akan lihat atraksi si Joni ya, atau berang-berang ya, atau ke otter menangkap belut ya. Ini ya, dalamnya mungkin udah ada setengah meteran lebih lah ya. Kita tunggu sampai agak penuh lah ya sedikit. Sekalian saya ngelatih otter juga gitu, karena udah lama juga ya. Soalnya di sini nggak ada sawah juga, nggak ada sungai juga ya. Jadi saya ngelatihnya kayak gini aja, ngelatih otternya ya. Biar nanti kalau misalkan saya ke Tasik, jadi si Joni udah pinter nyari ikan ataupun nyari belut ya. Oke, saya masukin dulu si Joninya ya. Bentar. Nah, ini udah si Joni udah saya masukin ya. Nah, ini si Joninya udah saya masukin. Dia udah mulai ini ya. Wih, keren si Joni.
lepas lagi. Dapat John. Nah, itu udah dapat ya satu ya. Nah. Guys, nah giginya tuh. Terus John. John udah mulai lincah ya. Terus John. Terus John. Terus John. 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 Terus John. Nah, belutnya udah ya. Tuh. Nah. Ya. Nah, belutnya udah ini ya. Udah ya. Nah, belutnya udah pada mati ya semuanya ya. Nah, tinggal kita potong-potong aja ya. Kalau dipanjangin kayak ini kasihan juga makannya ya, nanti kesusahan. Sambil saya cari pisau dulu ya. Oke. Belutnya udah mati ya tadi. Jadi saya kita potong-potong aja dulu ya. Ini saya simpan dulu. Jadi belutnya udah mati ya. Nah, jadi si John itu. John. Tadi kita habis mandiin juga ya. Oke, saya potong-potong dulu belutnya ya.
Nah, ini belut yang barusan ya, yang apa? Yang si Joni itu ya, tadi tiba. Oke, kita kasih. Ini daging, ini belut ya, yang buat yang tadi dimakan sama si Joni ya, yang dibak itu. Nah, mau ya, kita kasih lagi. John. Saya harus akhiri dulu untuk videonya siang ini ya. Terima kasih untuk yang udah like, komen, dan subscribe. Semoga kalian semua selalu diberikan panjang umur dan dimudahkan rezekinya. Ada istilah kata ya dari saya untuk sahabat-sahabat saya dan teman-teman saya, jangan pikirkan gengsimu, pikirkanlah masa depanmu. Oke, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.